Satu persatu knalpot tak standar dari sejumlah motor dipotong Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Pemotongan dilakukan dengan gerinda disaksikan pemilik motor. Kasat Lantas Polrestabes Palembang menerangkan, pemotongan knalpot tak standar untuk memberi efek jera. Selain itu pengendara juga disanksi tilang. Di program Bapak Kapolrestabes, kita selalu gencar melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas, khususnya penindakan knalpot brong. Ini hasil hari ini adalah hasil penindakan kami selama bulan Desember, khususnya kegiatan malam minggu yang cukup banyak menghasilkan penindakan knalpot brong. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemusnahan yang dilakukan oleh sendiri oleh pemiliknya, dan hasil pemotongan tersebut akan dibawa kembali oleh sang pemilik. Kendaraan yang diamankan merupakan hasil operasi yang digelar polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.